Kabupaten Pati bakal mempunyai destinasi wisata baru di Kecamatan Gunungwungal. Destinasi wisata itu bernama Embung Mini Jerahi. Embung yang terletak di Desa Jerahi ini menyuguhkan pemandangan yang mempesona. Hamparan sawah berunduk khas Bali dapat ditemukan di sini. Salah satu warga Desa Jerahi, Dia Puji Asuti, mengatakan bahwa Embung Mini Jerahi yang berada di Pegunungan Muria memanjakan mata pengunjung. Destinasi wisata yang rencananya akan diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini ditemukan tidak sengaja. Hal ini membuat pemerintah desa mencoba mengkoordinasinya dan saat ini tengah membuat regulasi maupun sistem bagi pengunjung. Salah satunya agar alam sekitar ini tidak tercemar dan ditumbuhi sampah-sampah. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Plus melaporkan.